Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Pemirsa SCTV dalam program acara Unpam Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sahabat Ujar, saya Ibu Maswarni, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Program Studi Manajemen S1, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari riset operasi pada materi perkembangan linear programming. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah programming metode simplex. Metode simplex untuk fungsi batasan sama dengan. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi linear programming, metode simplex untuk fungsi tujuan dan fungsi batasan minimum sama dengan, apakah Sobat Ujar masih ingat? Ya, apa itu program linear metode simplex dan kegunaannya? Yaitu, metode simplex adalah bagian dari linear program dalam memecahkan permasalahan yang mempunyai dua atau lebih variabel keputusan. Metode simplex adalah dengan pendekatan tabel yang dinamakan tabel simplex. Metode simplex dimulai dari suatu pemecahan dasar yang feasible, yaitu basic feasible solution, ke pemecahan dasar feasible lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang, iteratif atau perbaikan sehingga diperoleh pemecahan solusi yang optimal. Lalu, apa itu metode simplex fungsi batasan minimum sama dengan? Untuk masalah dengan fungsi kendala tanda sama dengan, harus ditambah variabel buatan atau official variable M. Karena batasan sama dengan tidak memiliki variabel basis. Dan variabel basis adalah variabel yang nilainya bukan nol pada sembarang iterasi. Dan iterasi adalah perhitungan berulang di mana hasil dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menambahkan variabel buatan, maka tabel awal simplex dapat dibentuk. Kembali lagi bersama saya, Sobat Ujar, yaitu langkah-langkah pengerjaan metode simplex fungsi batasan minimum, di mana terdapat 10 langkah yang dapat dilakukan dalam metode simplex, di mana pengerjaan pada semua fungsi batasan adalah sama, kecuali pada saat perubahan fungsi batasan sama dengan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan fungsi tujuan dan variabel keputusan serta memformulasikan dalam simbol matematis. Yang kedua, untuk minimum ditandai dengan batasan lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya harus diubah ke bentuk kurang dari atau sama dengan, yaitu dengan mengalihkan fungsi tersebut dengan minus 1. Dan proses selanjutnya diubah lagi ke bentuk persamaan sama dengan cara menambahkan variabel slack. Kemudian karena RHS-nya negatif,
dikalikan lagi dengan minus 1 dan ditambahkan artificial variable M. Selanjutnya, nomor 3, memasukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah dirubah tersebut ke dalam tabel simplex, dan selanjutnya adalah menentukan nilai kanan atau NK. Langkah keempat, menentukan kolom kunci, yaitu variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar dan akan menjadi kolom kunci, yaitu untuk minimasi. Langkah kelima, mencari baris kunci, yaitu nilai indeks terkecil adalah baris kunci. Langkah keenam, mencari angka kunci, di mana angka pada perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Langkah ketujuh, mengubah angka pada baris kunci menjadi nilai baris baru kunci atau NBBK. Langkah kedelapan, membuat baris baru dari baris lainnya dengan sama seperti proses pada kasus maksimal. Kesembilan, sebaliknya dalam fungsi batasan lebih besar atau sama dengan, pastikan seluruh elemen pada baris NKJ sampai dengan ZJ tidak ada yang bernilai positif pada konstanta di depan variabel M. Apabila masih terdapat nilai positif, maka diulangi melalui langkah ke-6 dan seterusnya. Langkah ke-10, apabila seluruh elemen pada baris NKJ sampai ke ZJ tidak ada yang bernilai positif, maka proses eksekusi telah selesai. Besarnya keuntungan adalah dilihat dari nilai Z pada kolom NK. Sahabat Ujar, sekarang kita coba kerjakan contoh kasus ya. Nah, diketahui fungsi tujuannya Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2. Fungsi kendalanya yang pertama adalah 2X1 lebih kecil atau sama dengan 8. Fungsi kendala yang kedua 3X2 lebih kecil atau sama dengan 15. Dan yang ketiga, 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Pertanyaannya, tentukanlah besarnya nilai X1 dan X2 untuk mencapai solusi optimum. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah langkah pertama, yaitu dengan merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan, yaitu Z min 3X1 minus 5X2 minus MX3 sama dengan 0. Dan 2X1 ditambah variabel S1 sama dengan 8. Dan 3X2 ditambah variabel S2 sama dengan 15. Selanjutnya, 6X1 ditambah 5X2 ditambah variabel S3 sama dengan 30. Lalu, langkah kedua. Persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan, seperti pada gambar di samping. Ya, bisa kita lihat di samping. Ya, selanjutnya, berikutnya kita masuk ke langkah ketiga. Hasil langkah kedua dan fungsi persamaan lainnya dimasukkan ke dalam tabel simplex seperti tabel berikut. Nah, tabelnya juga bisa kita lihat di samping. Sambil dipahami, lalu kita masuk ke langkah keempat. Tentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar yang akan menjadi kolom kunci.
Kemudian, tentukan nilai indeks setiap baris, yaitu membagi nilai NK dengan masing-masing nilai negatif di depan M terbesar atau kolom kunci. Seperti tabel berikut, atau bisa kita lihat di samping. Selanjutnya, langkah kelima. Pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dalam kasus ini adalah baris S1. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci, yaitu di sini adalah angka 2, yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom yang didapatkan NBBK. Lalu, hitung nilai pada baris Z, S2, dan S3. Seperti gambar di samping, bisa kita lihat. Dan hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel simplex seperti di samping. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke langkah 6. Ulangi langkah yang sama seperti langkah 4 dengan memilih nilai M dengan negatif paling besar, yaitu pada tabel 5.3 di samping. Pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Lalu, hitung nilai pada baris Z, S2 dan S3 seperti gambar berikut. Bisa kita lihat di samping. Hasil perhitungan baris baru disusun pada tabel berikut, yaitu tabel simplex. Ada di samping. Selanjutnya langkah ke-7. Karena pada nilai Z masih ada yang negatif, ulangi langkah yang sama seperti langkah 4. Dipilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil, jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Hitung nilai pada baris Z, X1 dan X2 seperti gambar berikut. Dan ada di samping. Nilai baris baru, hasil perhitungan dituangkan pada tabel simpel berikut. Yaitu ada, bisa kita lihat di samping. Ya, selanjutnya, karena nilai Z sudah tidak ada yang negatif, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimumnya, yaitu X1 adalah 0,83, X2 adalah 5, dan nilai Z adalah 27,5. Baik sahabat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait linear programming. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Yaitu, coba kalian jelaskan apa saja manfaat program linear metode simplex. Nah, sahabat Ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sahabat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, manfaat program linear metode simplex. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam kasus metode simplex, fungsi, tujuan, sama dengan.
Yang ketiga, kasus penyelesaian masalah, metode simplex, fungsi, tujuan, sama dengan. Sahabat Ujar, demikianlah metode episode 1 linear program kali ini. Sekian materi dari saya Mas Warni undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar dan salam ekonomi. Sahabat Ujar, demikianlah materi episode 5 linear programming kali ini. Sekian materi dari saya Ibu Mas Warni undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar dan salam ekonomi.